kabar? Balik lagi bareng Gigi Tasya. Dan kali ini aku mau nge-review jilbab anti air segi 4 voal yang super duper nyaman dan wajib banget kalian miliki. Kenapa sih aku mau nge-review jilbab anti air? Karena menurutku jilbab anti air ini solusi buat para muslimah ketika berwudu ataupun terkena gerimis. Jilbabnya tidak lembab, jadi tetap kering dan nyaman dikenakan. Nah, jilbab yang mau aku review kali ini ada 3. Tiga-tiganya bisa kalian miliki di hijab.com, beli secara online, download aja aplikasinya. Dan jilbab yang mau aku review ada dari Diario, yang kedua dari La Violette, yang ketiga dari Hijab Scarf. Untuk jilbab yang pertama ini dari Diario, namanya Iresis Plain Scarf for Hijab. Harganya murah banget, cuma Rp175.000 dan yang aku pegang nuansa warna milk tea. Pilihan warnanya banyak banget, bisa langsung cek aja di hijab.com. Nah ini panjangnya 115x115, tepiannya jahit tepi. Nah bisa dilihat jahit tepinya tuh kecil, rapi, jadi bagus banget menurutku. Dan ini warna ini cocok banget dipakai untuk berbagai outfit. Kita coba ya sekarang kalau kena air seperti apa. Nah, jadi walaupun dia terkena air percikan gerimis ataupun terkena wudu, insya Allah nggak akan basah. Nah, ini bahannya ultra fine voal, jadi walaupun anti air tetap nyaman dan adem banget saat dipakai. Nah, kita bisa lihat ya kalau dilipat dua juga nggak transparan jilbabnya. Tuh, ini cocok banget buat hari-hari pokoknya. Jilbab Diario Iresis ini pilihan warnanya banyak banget dan warnanya lembut-lembut banget. Yang aku pegang ini warna milk tea. Selain itu, ada warna matcha, icing sugar, latte, vanilla cream, dan aspart. Jadi buat kalian yang kepengen punya jilbab Diario ini, bisa langsung aja kunjungi hijab.com sekarang. Selanjutnya aku mau nge-review jilbab dari La Violette. Ini namanya Zila Voal Waterproof, harganya Rp135.000 dan juga ada di hijab.com. Ya, aku pegang ini warnanya warna marun, elegan banget. Ini benar-benar bikin tampilan kelihatan mature. Kalau dilihat dari teksturnya, ini sedikit lebih tebal daripada jilbab Diario sebelumnya. Dan ujungnya bagian finishnya itu laser cut, bentuknya zigzag, bisa dilihat. Tuh, keren ya. Jadi nggak gampang berudul karena memang laser cutnya bentuknya zigzag. Dan di bagian ujung jilbabnya ada platnya logo La Violette. Manis banget ya warnanya gold. Yuk sekarang kita coba kalau kena air seperti apa ya. Tuh, bisa dilihat kalau memang jilbabnya tidak basah dan tetap kering. Nah, jilbab dari La Violette ini lebarnya 120x120, jadi cocok banget buat kalian yang menggunakan jilbab bergaya syar'i karena ini lebih lebar dari jilbab sebelumnya. Selain warna marun, jilbab La Violette ini juga punya warna olive yang elegan banget, one of best seller pokoknya. Buat yang kepengen punya, jangan lupa langsung kunjungi hijab.com dan beli secara online. Jilbab yang terakhir dari Hijab Scarf namanya Nura Voal Water Splash, harganya paling murah hanya Rp100.000 saja. Dan ini bahannya beda dari yang lain, jadi bahannya bertekstur, bisa dilihat, dan ujungnya itu bergelombang laser cut. Jadi ini keren banget, dan langsung kita coba aja ya kalau disiram dengan air seperti apa. Nah, kita bisa lihat, kita mulai teteskan air dan ya, jilbab ini nggak basah. Nah, untuk Nura Voal Water Splash ini, pilihan warnanya ada banyak dan yang aku pegang ini adalah warna soil brown. Selain warna soil brown, jilbab ini juga ada warna marun, olive, mauve, black, navy, dan warna dusty. Warnanya manis-manis banget, pokoknya kalian wajib punya karena harganya cuma Rp100.000. Bisa langsung dibeli di www.hijab.com. Nah, untuk ukurannya sendiri, jilbab ini memang lebih kecil dari jilbab yang lainnya, yakni 110. Tapi ini cocok banget dipakai untuk sehari-hari, jadi tidak terlalu kebesaran. Nah, meskipun ini waterproof, banyak banget yang nanyain, "Kak, kalau dicuci bagaimana ya? Nanti kalau dicuci bisa nggak ya?" Tenang aja, ketiga jilbab ini bisa dicuci dengan mudah dengan cara direndam menggunakan air. Nah, kalau untuk wudu dan gerimis kan tekanan airnya tidak terlalu kencang, jadi tidak akan tembus. Tetapi kalau pencucian dengan direndam, insya Allah jilbabnya akan kembali bersih. Ketiga jilbab ini benar-benar recommended banget buat kalian yang belum punya jilbab anti air, tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan. Kalau kepengen yang basic, tanpa laser cut, bisa pilih yang Diario. Kalau butuh yang lebih besar ukurannya, bisa pilih yang La Violette. Kalau seneng yang bertekstur, bisa langsung pilih Hijab Basic. Tiga-tiga nyaman banget dipakai untuk sehari-hari ataupun special occasion. Buat yang kepengen beli, bisa langsung beli di hijab.com.
Sekian review dari aku, semoga bermanfaat. Buat kalian yang kepengen request video apa aja, please tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya, supaya next time kita upload video, kalian langsung dapat notifikasinya. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita dan di-share ya videonya. So, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.